Kami Muhammad Tawakal wali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسل بالهدى ودين الحق يدعى لدين كله ولو كره المشركون. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semua berkumpul pada pagi ini di tempat ini untuk sama-sama menyaksikan majlis akad nikah yang akan dijalankan sebentar nanti di antara saudara Muhammad Zahri bin Jamil dengan saudari Siti Nadilah binti Abdul Malik. Marilah sama-sama kita doakan semoga rumah tangga yang dibina ini berkekalan sehingga ke akhir hayat mereka dalam keadaan yang tenang, penuh dengan kasih sayang, dan dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zuriat yang soleh dan soleha yang dapat berbakti kepada kedua ibu bapa, agama, masyarakat dan negara. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang bermaksud pernikahan itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Kepada kedua mempelai, suka diingatkan bahawasanya kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah rumah tangga dapat dinikmati andainya kedua belah pihak melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Kepada saudara Muhammad Zahari bin Jamil, anda sebagai suami akan memikul tugas baru. Tugas itu akan diserahkan kepada anda sebentar nanti, dan anda dikehendaki memimpin istri anda bagi mendapatkan kehidupan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjayakannya, anda perlu menunjukkan contoh dan tauladan yang baik kepada isteri dan anak-anak anda. Hanya dengan itu, kepimpinan anda akan dihormati, dan ia juga memudahkan anda bagi melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ba'dahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narar." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Anda juga wajib melayani isteri anda sebaik-baiknya.
Layanan yang baik dapat mengekalkan lagi kemesraan berumah tangga yang menjadi tunggak kasih sayang. Hubungan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa tafahum bi ahlihi." Yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang mempunyai budi pekerti yang baik serta melayani isterinya dengan penuh kemesraan. Sebagai suami, anda dikehendaki menyediakan segala keperluan harian isteri anda seperti makan minum, tempat tinggal, pakaian, perubatan dan sebagainya. Kepada saudari Siti Nadilah binti Abdul Malik, anda sebagai isteri, anda juga berperanan dalam membantu suami bagi membina kesejahteraan hidup berumah tangga. Peranan ini hanya dapat dilakukan oleh para isteri yang baik. Sifat-sifat isteri yang baik telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud para isteri yang baik ialah mereka yang sentiasa menggembirakan hati suaminya. Apabila diperintah, iaitu perintah yang bersesuaian dengan ajaran Islam akan segera dipatuhinya. Dan apabila suami tiada di sampingnya, ia akan sentiasa menjaga maruah diri dan juga harta benda suaminya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang bermaksud barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya akan dibukakan baginya jalan keluar dari sebarang masalah dan akan dikurniakan rezeki dari sumber yang tidak diduga. Semoga kamu berdua dapat mengamalkannya dan diberkati Allah Subhanahu wa taala segala amalan-amalan kamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azima li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Ibadallah.